Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempruning bahan bonsai beringin KIMENG. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Thank you.
salah satu program pembuatan bonsai, dan pruning ini perlu dilakukan secara berkala agar nutrisi yang dihasilkan oleh tanaman ini tidak habis hanya untuk daun, tapi bisa untuk menyerap di batang agar batang ini bisa tumbuh lebih besar, lebih cepat. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.